Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita lagi di perjalanan. Kita mau menuju ke pesantrennya Teh Tipong, teman-teman. Sekarang hari Jumat, saya juga baru selesai sholat Jumat. Dan kita cuma berdua. Kita cuma berdua sama istri, ya. Sekarang kita sama istri, bilang istri ya. Nah, kemarin kita baru sampai di Jakarta. Sekarang langsung menuju pasien-pasien kita. Kita mau jenguk pasien-pasien kita yang ada di yayasan. Gimana kabarnya, terus perkembangannya gimana. Kita mau, inilah, mau silaturahmi sama pihak yayasan juga, sama Pak Hajinya juga. Jadi, yang mau tahu kelanjutannya seperti apa, tonton video Arif Office sampai habis. Dan sebelum sampai yayasan, kita sini dulu, santai-santai dulu. Tadi habis beli cemilan banyak nih. Ini nih banyak nih, tuh ada sempol-sempolan, terus ada bakso-baksoan gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di yayasan Tipong. Dan tadi perjalanan 2 jam teman-teman, lebih malah, karena kita kan berhenti-berhenti ya. Dan sekarang jam 4, kita baru sampai. Dan dihujanin, lihat tuh, hujan tuh. Jadi kita nunggu hujan dulu, nanti baru setelah hujan baru kita ke langsung masuk deh gitu. Dan kita juga sudah janjian sama suaminya Teh Tipong, katanya mau ikut jenguk juga, karena kan kita ngabarin kan. Ngabarin Teh Tipong, Pak, kita mau jenguk Teh Tipong, mau ikut enggak? Kita bilang kan seperti itu, tapi akhirnya oh ya udah, kita ketemu di sini aja gitu. Ya udah, nanti tinggal nunggu hujannya reda, nanti setelah itu baru kita masuk ke sana. Alhamdulillah kita sudah ketemu Teh Tipong nih. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah buruk. Alhamdulillah. Sekarang mah udah enggak mulus lagi. Tenang aja. Jadi Teh Tipong ini pada gatel-gatel tuh. Gatel-gatel. Jadi mereka di sini memang seperti itu ya, Pak ya. Karena semua juga yang ngurus juga kena. Semua yang ngurus kena ya. Yang punya juga pada badannya pada begitu. Oh, Pak Haji. Pak Haji sama Bu Haji. Pak Haji badan. Badan semua pokoknya mak ibu Rik. Gimana sih kok kayak tokek gitu. Kalau kena. Tapi ini dingin, apa? Kita ambil positifnya aja. Ini cari pengalaman lah ibaratnya. Pengalaman dan cuci dosanya ya. Insyaallah teh hapus semua dosa-dosanya. Bapak mana tadi? Beli salep kali? Ya, buat tiga. Itu makanan katanya sama salep. Datang. Minum antibiotik aja nanti. Di sini juga dikasih antibiotik, tapi kan antibiotik ku dulu belum ke salep. Salep juga baru dikasih tuh ya. Semalam sama tebetit. Nanti ngomong sama Pak Haji, kita nunggu Pak Haji aja ya. Nunggu Pak Haji, oke? Pulang ya. Kita ngobrol sama Pak Haji ya, oke? Iya. Pokoknya aku mah, kalau misalnya Teh Tipong udah perkembangannya bagus, semuanya lebih baik lah gitu. Aku juga pengen cepet-cepet pulang. Enggak, aku di sini ikutin peraturan kok. Oh. Iya. Alhamdulillah sekarang ya. Bagus baik, ya. Terus waktu di pertama mah iya. Waduh. Kabur mulu. Oh kabur. Iya lari mulu keluar. Keluar mulu. Alhamdulillah sekarang. Sekarang udah alhamdulillah ya. Terus pernah ngegulingin motor Pak Haji, motor kesayangan dia tuh. Kenapa digulingin? Enggak tahu deh, bawaannya pengen ngerusak gitu loh. Halusinasi kali lagi. Enggak tahu. Karena pengen pulang. Terus pas pertama datang disamperin pocong lagi. Oh ya? Iya. Perkenalan kali. Iya di situ. Ya? Pokoknya serem banget lah di. Ya Allah. Ih, mending ini mah udah pada kering. Ya. Iya, udah pada kering. Itu tadinya mah ih, banyak banget. Karena kan aku pantang enggak makan ikan asin, enggak makan telur. Telur ya. Enggak. Iya, tapi masih dimakan sekarang. Ada aku pantangan, sedangkan yang lain mah telur ikan asin bikin gatel. Iya. Enggak. Tapi maksudnya sekarang telur masih dimakan enggak? Enggak kan? Enggak, aku kan dibilang aku pantangan. Otomatis enggak dimakan dong. Terus makannya apa? Aku makan seadanya, kalau ibaratkan
bihun sama telur, telurnya nggak dimakan, apa bihunnya aja bihun gitu aja. Oke deh kalau kayak gitu. Hujanan. Ya udah, aku tadi mau udah makan belum? Belum. Aku ambil makan dulu ya. Nih, kemarin kan mau ayam geprek kan? Aku jadi geprek ya. Kasih Kak. Sama-sama, nanti ini buat Ainun ya. Iya. Buat Ainun nanti dua bareng-bareng. Aku makan dua. Makan dua ya, lagi. Ya makan apa-apa aja. Ah, tutup sama. Tapi pakai itu aja nggak apa-apa sih. Pakai ini aja, sendoknya aja nggak apa-apa. Sendok. Ini mana, Kak? Makan aja. Pak, jangan pakai makan mentol. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Mas, saya tinggal dulu ke atas ya? Iya, siap, iya. Siap, siap, apa-apa. Gatal semuanya ya? Misi-misi, Ma. Kalau timun nggak apa-apa. Timun nggak apa-apa. Kolnya jangan pakai. Mana nggak timun lagi? Gatal semuanya itu. Sambelnya mau di ini nggak? Tapi buat tadi itu makan semuanya, makan dong. Aku langsung kangen sama Teti Peng nih. Ya, saya juga kangen banget. Kita kemarin baru sampai sore, paginya langsung ke sini. Oh iya, selamat ya kita ketemu. Aku kan pulang ke Kalimantan. Oh, ngapain aku kita ke Kalimantan ngapain? Ketemu mertua. Ketemu mertua. Salah apa? Coba tebak ngapain di Kalimantan. Kenapa lama di Kalimantan? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Kita nikah. Oh ya? Iya. Kita nikah. Iya. Selamat ya. Apa doanya? Doanya semoga cepat dapat mempelai. Amin. Soleh-soleha. Amin. Terus apa lagi? Ditambahkan rezekinya lah. Amin. Tapi dari Pong nih aku cerita ya, aku juga kan dulu pernah mondok, jadi mondok sama kayak gini, pada gatel-gatel, sama kayak gitu, karena kalau kata Kiai mah tebus dosanya gitu, jadi disyukuri aja ya, nanti juga akan hilang semuanya. Yang penting jangan terlalu digaruk, kalau digaruk nanti malah makin nyebar kayak ini, kayak cacar. Oh iya. Pokoknya jangan digaruk aja. Apa? Ada. Mau biarin juga nih, ada. Nih. Ainun, ada nih. Ainun, makan belum? Ini makan buat kamu. Ini makan dong. Adanya itu ya. Pak, nih bapak itu pak. Pak, nanti kita tunggu Pak Haji aja pak ya. Oh iya. Nah, kita tunggu Pak Haji, nanti kita ngobrol aja. Udah sayang. Udah. Obatnya sama salep. Buat sama salepnya. Kena itu sih, kena cacar. Kayaknya cacar air ya. Cacar air itu. Itu kayaknya cacar air, cacar iya. Air. Karena enggak mungkin udah gitu digaruk sama Teti Pongnya. Jadinya kayak gitu. Jadinya nyebar. Makin banyak jadinya. Jadi kita kasih salep buat apa? Cacar air. Sama minum obatnya. Udah kita langsung ke sana lagi karena itu harus gerak cepet ya. Bisa lama-lama. Makan dulu tapi ya sarapan. Terus ini salepnya di bagiannya itu jangan digaruk ya, nanti nyebar ya. Makasih ya. Langsung diminum ya kan, udah makan kan, udah lama, langsung diminum aja tadi Pong. Ya. Langsung diminum. Perhatian banget. Iya. Iya dong, kan suami yang baik. Seperti itu. Lagi belajar, saya belajar buat baik. Iya. Iya. Seneng enggak tadi Pong? Seneng. Suami datang seneng enggak? Seneng lah, orang sampai di situ cuci muka sampai nangis. Oh, terharu ya? Iyalah. Terharu. Lama. Buat Timang Adip dah. Sama-sama, Pak. Sama-sama kita. Sekarang menunggu 3 bulan lama loh. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan ya? Dari kapan? Dari Pong? Datang ke sini malam itu. November. Ya? November ya? Iya. Sampai?
Makasih. Terima kasih dong. Makasih. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Rehan Mati Ibrahim, Mr. Big. Mia, Mr. Bean. Mr. Big atau Mr. Bean? Mr. Big. Oh, Mr. Big. Oh. Di mana rumahnya, Rehan? Rumahnya kampus. Hah? Rumahnya kampus. Rumahnya di kampus. Ya, Miss. Kampus mana? IPB. Di mana? Oh, IPB. Oh. Pesantren. Oh, pesantren. Ini namanya Komenda Galu. Oh iya, ini namanya pesantren Rehan. Namanya Rehan ya. Umurnya siapa? Umurnya berapa? 18. Oh, 18 tahun. Siapa? Adif. Ini? Ini coba tanya siapa? Ini. Ya, siapa ya? Pak pengen pakai lipstik. Ayo. Hah? Pengen pakai lipstik. Oh iya. Siapa? Artis TV. Artis TV. Kan tadinya gatel perintisan begini nih. Aku garuk-garuk terus ngoreng-ngoreng melelentis kayak gini tuh. Memang dasar lagi musimnya, Bu. Iya, Terus tuh semuanya tuh. Ya. Coba tangannya. Tuh. Ya nanti aku kasih salep ya. Kasih salep. Kakinya coba deh. Selesai acara aku pulang duluan, ini hujan. Basah-basahan. Aku juga udah kayak kaki gajah. Ini karena digaruk ya. Iya. Iya. Pak, gimana? Saya tipong pertama kali. Wah, parah deh. Hah? Pertama kali mah parah. Parahnya gimana? Iya. Ngejar-ngejar, kadang-kadang marah-marah terus. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang nggak teriak-teriak lagi. Udah kalem ya. Kalem. Parahnya itu keluar-keluar atau gimana? Bener-bener ke sono udah ke jalan ke kuburan itu. Udah pernah. Terus dikejar. Kamu mau jajan katanya. Mau duit? Enggak, kamu jajan. Enggak. Mau merokok katanya. Tapi mengutang. Waduh, jangan emang kecuali punya tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya, betul. Iya, di sana semuanya diutangin warung-warung di rumah. Jaga. Pada tutup warung-warung. Ini mau dijaga. Dijaga ya, Pak. Tapi sekarang udah alhamdulillah ya. Motor Pak Haji diapain? Tadi katanya motor Pak Haji digulingin katanya, Pak. Iya. Hah? Gulingin sama dia. Allahu Akbar. Terus sama Pak Haji langsung dimasukin dulu. Langsung dikerangkeng. Iya. Karena galak, karena ini Badung kampungnya bandel. Kalau nggak bandel, enggak. Hukumannya. Dan ngerasain dulu. Ngerasain dulu. Tapi sekarang alhamdulillah ya, Pak ya. Apa? Seminggu lu gua kerangkeng kata si kakak yang tukang rantai ya. Sekarang orang nggak ada kerja. Oh kerja. Tapi tetep pun betah sini. Pengen pulang. Dulu mau betah dia, mau betah saya di sini katanya. Sama bilang ke aku juga pas video call terakhir betah sini. Cuman karena ini kali. Lagi sakit. Enggak, ngelihat suaminya pengin pulang. Oh iya benar bisa gitu. Juga seperti itu. Bapak udah datang. Oh Pak Haji tuh. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat Pak Haji? Dari mana Pak Haji? Dari Sadeng. Intinya mah yang bikin surat gini teh ayah yang nulis. Terus matre 10.000. Surat apa? Surat talak 1. Dari dulu juga kan gue pengen cerai karena selama 3 tahun nganggur dia gitu, gue yang banting tulang napkain anak sama suami. Yang gak bisa nerima itu pas kerja sama adek ipar itu loh. Secara terus terang ngomong dengan pihak keluarga, itu seperti itu. Nah, setelah itu dia pengen ngobrol sama pihak keluarganya. Satu hari kemudian dia ngobrol sama pihak keluarga. Respon dari pihak keluarga si Rahmat positif. Itu mangga sepanjang memang mereka suka sama suka.